Pelatih Timnas Indonesia 23 Shin Tae-yong menonton langsung pertandingan Ansan Greeners menghadapi Haejin Hana Citizen. Langkah itu membuat pelatih berusia 51 tahun itu langsung melakukan dua pekerjaan sekaligus. Sambil menyelam, minum air, Shin Tae-yong pantau Asnawi Mangkualam sekaligus lawan Timnas Indonesia U23. Ansan Greeners menghadapi Daejeon Hana Citizen dalam lanjutan ke League 2 Minggu 24 April 2022. Pertandingan itu berakhir untuk kemenangan tim tamu dengan skor 1-2. Daejeon Hana Citizen yang notabene adalah tim tamu mampu unggul lebih dulu via gol Maso Tasoi In Sida. Kemudian Greenman Wolves mampu menyamakan kedudukan lewat Lee Sang-min. Kemenangan dramatis kemudian diraih oleh Daejeon Hana Citizen. Adakah Kim In-kyun yang menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol di masa injury time hingga mengubah skor akhir menjadi 1-2. Dalam laga tersebut, pemain asal Indonesia Asnawi Mangkualam bermain dari bangku cadangan yang menggantikan Song Jin-kyu pada menit ke-27. Menariknya pertandingan ini, Shin Tae-yong memantau langsung Asnawi Mangkualam yang berkarir di Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia 23 terlihat berada di tribun penonton. Nah, hadirnya Shin Tae-yong dalam laga ini ibarat pepatah sambil menyela minum air. Pasalnya juga ia sedang memperhitungkan kekuatan Daejeon Hana Citizen. Pasalnya klub K-League 2 tersebut akan menjadi lawan tanding bagi Timnas Indonesia 23 selanjutnya dalam rangkaian tes yang digelar di Korea Selatan. Jadwal Timnas Indonesia menghadapi Daejeon Hana Citizen direncanakan pada 27 April 2022. Sebelumnya, skuad Garuda Muda sudah bertanding melawan dua klub di Korea Selatan. Pada laga uji coba pertama, McLaug dan kawan-kawan berhasil menang melawan tim kampus Andong Saints College dengan skor 4-2. Terbaru, skuad Garuda Muda kalah 0-2 ketika menghadapi tim kasta tertinggi Korea Selatan, Pohang Steelers.